Halo, assalamualaikum. Ya, ketemu lagi dengan After Off di sini. Ya, kita lihat sekarang di sini di mana? Di Pantai Parangkusumo. Wah, seru banget lah itu di sini nih. Lihat nih, lihat sana. Wah, banyak banget apa tuh lihat tuh. Kok kelihatan ya? Aduh, kalau kelihatan di bawah aja nih. Ini adalah layang-layang saudara-saudara. Layang-layangnya panjang banget. Ada yang layang-layang panjangnya yang 10 meter, 20 meter, 30 meter. Ada yang 100 meter tuh. 100 meter ya tuh. Wah, keren. Wow, 100 meter saudara-saudara. Ini adalah festival layang-layang naga di Pantai Parangkusumo. Oke, kita lihat gambar-gambar yang lain. Selamat sore, saya Sony dari Kumamkit. Oh iya iya, ini lagi ada acara apa mas? Acara apa ini? Ini acara pura-puranya kopdar. Oh kopdar ya? Ya semacam kopdar lah. Oh jadi Kumamkit itu komunitas satu-satu? Itu komunitas pecinta layang-layang, khususnya Trenaga. Oh itu Kumam itu ada singkatannya atau apa? Kumam itu singkatannya ini. Kowe mangkat, aku mangkat. Oh, kowe mangkat, aku mangkat. Nah, itu, oh, itu nama komunitasnya ya? Ya, itu dulu karena kalau mau lomba itu tanya, kowe mangkat atau anak? Kowe mangkat, aku mangkat. Nah, itu sekarang jadi... Jadi istilah nama ya? Istilahnya jadi nama klubnya. Oh, ini memang sering ada lomba-lomba gitu atau gimana? Untuk saat ini mungkin masih musim pandemi ya, itu nggak ada. Cuman... Nggak ya, ada ya? Cuman kopdar-kopdar gini ya. Oh, kopdar gini aja ya? Aja. Okay. Oh, berarti ini ya hanya bukan lomba, bukan apa ya? Bukan, ini hanya kopdar aja, sekedar... Show ya? Saling ketemu aja. Saling ketemu ya. Oh, iya. Berarti ini acaranya berapa hari atau cuma sehari? Cuma satu hari ini aja. Oh, satu hari aja? Ya, hari biasa tetap ada, satu dua naga di sini ada, tinggal... Kondisi cuacanya, kalau anginnya lagi bersahabat gitu, pasti banyak. Oh, pasti banyak. Ya. Oh, biasanya di mana aja berarti nerbanginnya? Kalau nggak di Pantai Parangkusumo, itu di JLS, itu di Samas. Samas, oh. Kalau nggak itu di Gumuk Pasir. Gumuk Pasirnya. Sana, atau kalau nggak di Kulon Progo, JLS Kulon Progo. Oh, tapi kalau misalnya orang umum pengen tahu gitu, berarti apa? Ada... Oh, bisa main ke... Sanggarnya Komam bisa. Oh, ada sanggarnya. Ya, Komam. Ada. Di mana? Itu sanggarnya ada di Grogol, kecamatannya Godean. Oh, di Godean, kecamatan Grogol. Oh, di sana. Oh, nanti ya. Di IG ada Komam Kit. Oh, di berarti Facebook ada. Kalau ada event-event itu diumumkan di IG ya, gitu ya. Iya. Oh, iya ya, benar.
panjangnya sampai berapa meter ini panjang banget? Relatif ya mas, rata-rata itu panjangnya sekitar 70 ya, 70 meter, 80 meter, tapi ada juga yang melebihi standar itu, ada yang 120 meter. Itu berarti itu banyak banget ya, berapa itu sampai itunya tuh, apa namanya itu? Kepingannya, kepingannya itu rata-rata itu pada antara 120 sampai 200. Kita juga punya yang 200 lebih, hampir 300 punya. Luar biasa. Ya itu sampai berapa beratnya itu? Ya kalau orang dua bisa naik. Orang dua bisa naik. Ya. Itu kepalanya juga gede-gede gitu, memang berat juga ya? Berapa kilo itu? Kepala itu hanya gede dimensinya aja. Itu enteng banget. Pakai gabus ya? Iya, itu ringan. Tapi nyampe 5 kilo ya? Ya ada 5 kilo. Ada lebih rata-rata 5 kilo. Rata-rata 5 kilo, iya. Luar biasa. Kalau mau bikin itu habis berapa itu? Kalau untuk trenaga itu ya relatif lah. Relatif ya? Mungkin hanya untuk fun-fun, untuk seneng-seneng itu paling sekitar 5 juta udah dapat. Oh 5 juta ya? Wow. Nah, ada yang berarti ada yang mahal juga ya? Kalau untuk kompetisi, untuk lomba ya juga di atas 20 itu pasti. Wah wow, luar biasa, ya ya ya. Oke, okay. Ya terima kasih mas. Iya, jahit ya? Jahit semua.